أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. إلى شرف النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذرياته أجمعين، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب المصطفى الخيم المصطفى اللغة وألي علي الشربجي وأصوله وفروعه وينتسب إليهم أجمعين، وخصوصا إلى روحنا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا شيئين كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلن مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'du, alhamdulillah. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada barisan kepimpinan sekolah madrasah An-Nasriyah Kampung Pendiat ini. Dia dihormati lagi dikasihi barisan kepimpinan kita, Tok Penghulu kalau ada sini ya. AJK Sohaw, pakcik-pakcik, masih-pakcik, hajah-hajah, haji-haji, tuan-tuan, puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang dihormati sekalian, alhamdulillah. Jadi kita menyambung pembincangan yang kitab kita pada kitab kita Al-Fiqh Al-Manhaji Al-Mazahibi Lil-Iman Syafi'i, atau bahasa Melayu dia kitab fiqah, kitab fiqah mazhab Syafi'i. Baik, tajuk yang sebelum ini kita telah bincangkan bersama adalah berkaitan dengan An-Nuzur ataupun Nazar. Jadi sebelum ni saya pernah sebut bahawa Nazar ni maksudnya janji. Jadi kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, ni ulangan ya, kita macam istilah dia kalau dalam kelas tu kita panggil macam flashback lah ya. Ingat balik apa yang kita belajar eh. Jadi sebelum ni kita, saya sudah sebut kalau contohnya ada nama kita, kawan kita nama dia Nazri ke Nazariah ke apa kan, itu maksudnya janjiku ya, janjiku apa janjiku, tak tahulah apa dia janjinya, dan nama macam tu ustaz ya. Jadi janji ni dia adalah salah satu daripada ibadat dalam Islam ya. Jadi janji ni ada nilainya dalam Islam ya. Jadi dari sudut syarak dia ataupun dari sudut ibadahnya, dari sudut praktikalnya adalah janji apa? Janji untuk melakukan sesuatu kebaikan secara khusus ataupun melibatkan benda ibadat-ibadat umum ataupun ibadat khusus. Jadi ibadat ni dia ada dua jenis, ibadat khusus dengan ibadat yang umum. Ibadat khusus ni macam mana ustaz? Ibadat khusus ni maksudnya ibadat yang sudah ditetapkan dalam rukunnya, dalam rukun iman, rukun Islam tu lah. Solat, haji, puasa, apa lagi? Zakat, sedekah, benda-benda yang sudah termaktub. Maksudnya sudah ditetapkan dia punya pelaksanaannya. Ada dia punya
hukum dia, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada hak, ada haramnya. Ha, itu maksudnya ibadat khusus. Ha, yang sudah ditetapkan. Ibadat umum macam mana ustaz? Ibadat umum ni perkara-perkara yang asal dia adalah hukum dia adalah harus, tapi kita niatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ustaz? Contohnya, contohnya seperti makan. Ha, makan. Makan ni sebenarnya memang kita punya sifat semula jadi kita ya. Ha, atau bahasa mudahnya fitrah kita lah. Fitrah kita kena makan, tidur, minum, berkahwin, kena menyembang, kena bercakap. Ya, tak ada eh. Dia seumur hidup dia tak pernah bercakap. Melainkan orang bisu eh. Orang bisu memang tak ada cakap. Ha, tiba-tiba dah paksa orang bisu bercakap. Eh, kau ni cakap. Kau kena bercakap. Kau manusia, kau kena cakap. Ha, mati kawan tu. Ha, ya. Jadi sekarang ni kita sudah ada bahasa isyarat. Ha, kalau tak ada, bayi-bayi tuan-tuan perempuan ya. Kalau tak ada bahasa isyarat, kesian orang pekak bisu ya, dengan buta ya. Macam mana dia nak berkomunikasi ya kalau tak ada bahasa isyarat ni? Saya tak tahulah, tapi saya tak silap saya lah, yang mengasaskan bahasa isyarat ni saya orang putih sini. Orang barat aslinya. Dia yang mengasaskan sistem bahasa isyarat ni. Jadi kalau kita orang Islam kan, kalau kita Islam yang mengasaskan bahasa isyarat ni, ya Allah, besar betul pahala dia. Ya? Oh, banyak berjuta ya. Yang insan atau manusianya dilahirkan dalam keadaan pekak, buta, bisu. Ya? Kalau bisu tu mungkin paling tidak dia boleh tulis kan. Ini dah le buta, lepas tu pekak pula. Bisu pula. Dia tiga pula set. Satu set dia. Ha, ada ya. Ha, kesian dia. Ha, saya pernah jumpa ya. Memang susah nak communicate ni. Susah kita nak faham apa yang dia nak cakap kan. Ha, jadi bila ada bahasa isyarat ni, boleh dia berkomunikasi. Kalau dia buta ustaz, macam mana nak? Dia ada tu. Yang Braille. Ha, Braille kan. Ha, sekarang ni pun dah ada dah. Al-Quran Braille. Ha, dia sentuh kan. Pasal nak? Sentuh. Itu pun tak silap saya orang putih ni. Yang asaskan. Kalau di Islam kan, Masya Allah la quwwata illa billah bala dia. Saya dia maklumkan sebelum ni ada projek eh. Projek pencetakan Al-Quran untuk buta yang perlu. Untuk Al-Quran tu. Hatta tak sedar saya belah-belah Selangor dengan Kuala Lumpur dah ada yang hafiz Al-Quran ya. Dia buta tapi hafiz Al-Quran sebab dia guna Quran Braille je. Ya? Masya Allah ya. Dan saya pernah dengar kelebihan orang buta ni. Orang buta ni kelebihan dia adalah telinga dia sangat sensitif. Telinga sensitif, kalau dari sudut Islam kita lah, dari sudut agama kita, hati dia bercahaya. Ya? Hati dia orang tua kata hati terang lah kan. Senang nak faham kan. Senang nak ingat. Dia dengar 2-3 kali ayat Al-Quran tu, dia terus nampak. Dia nampak dalam hati dia. Macam kita nampak. Kita boleh baca, nampak ni. Hukum kan, baca kan. Tapi susah benar nak ingat kan Zat? Itulah cerita dia. Sebab kita banyak melihat benda yang ada dosa. Jadi orang buta ni selamat ya. Dia selamat dah. Jadi panca indera dia ni dah selamat daripada punca-punca dosa. Jadi dia fokus pada ni je. Jadi telinga dia sangat sensitif. Itu berkaitan dengan orang yang Allah bagi dia ujian sedikit lah. Saya pernah dengar lah. Ada seorang ulama dekat Mesir disebutkan bahawa semua orang pekak, bisu, buta ni dekat akhirat nanti akan dikembalikan semula panca indera ni ya. Sedangkan ini saya risau ni. Yang saya risau sangat ini, saya takut yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita. Asalnya dekat dunia dia boleh melihat, dekat akhirat nanti Allah jadikan dia buta. Ya. Asalnya dekat dunia, asalnya dia boleh mendengar, dekat akhirat nanti tiba jadi pekak. Asalnya dekat dunia dia boleh bercakap, dekat akhirat nanti tiba jadi bisu. Sebab apa? Sebab dia sudah dibutakan oleh nafsunya. Dia sudah dipekakkan oleh syaitan. Dia sudah dibisukan oleh syaitan. Contohnya apa ustaz? Contohnya sepatutnya kita bila nampak benda yang berlaku kemungkaran ya. Bila nampak kemungkaran, sebab tu Nabi SAW sebut man wa'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi
fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa zalika adhaful iman au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut siapa? Nabi sebut maksud dia apa hadis ni? Man ra'a, sesiapa yang nak, memang dia ada ekor kan. Ya. Dia yang siapa pula dia pun. Macam ada orang ikut aku. Ya. Sesiapa yang melihat kemungkaran ataupun benda maksiatlah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Hendaklah dia mengubahnya, maksudkan tegurlah. Mengubahnya dengan tangannya. Sebenarnya kita ada sebut kan yamin kan. Yamin kan. Yamin tu maksudnya tangan kanan. Tangan ni merujuk kepada dia ada kuasa, pangkat, ada jawatan. Gunakan kuasa, jawatan, pangkat tu untuk mengubah, menegur kemungkaran tu. Lepas tu Ustaz, saya tak ada apa. Saya ni orang biasa, orang kampung je. Kerja bendang, kerja torik getah apa semua kan. Apa nak buatnya? Fa'ilam yastati, fa'bilisa ni. Tegurlah dengan tu. Dengan macam cakap dengan lisan, dengan lidah kita tegur, cakap. Contoh macam mana Ustaz? Nak cerita pasal kekuasaan ni, jadi takut jadi politik pula eh. Tapi bahasa mudah ni kalau contohnya mana-mana kita ada pimpinan kita, pemimpin kita, kita tahu memang berlaku kemungkaran, dia kena ada kuasa. Punca kuasa dia mana? Dekat mana? Parlimen dengan DUN ya. Sebab parlimen dengan DUN ni dia yang mengubal undang-undang lah. Itu okey, stop sampai situ je. Jadi macam kita orang awam ni macam mana Ustaz? Orang awam ni kita kena bagi nasihat. Contoh ya, contoh paling dekat keluarga kita lah. Keluarga kita ni orang yang paling mudah kita nasihat. Macam cerita, macam kita tuan-tuan dan puan sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai abang, sebagai kakak, tu jawatan tau. Jawatan. Jadi kita kena tegur. Bahasa mudah contoh macam apa? Kita nampak anak kita, adik kita ke, kakak kita ke, abang kita ke, dia tidur lagi kan. Dah pukul 6.30 dah ni. 6.55 dah. Sekarang ni pun terbit matahari pukul berapa? 7.05. 7.02 minit. 7.02 minit dah. Dah terbit matahari dah. Nak syuruk dah. Dia dah nak syuruk dah. Kejut lah kan. Bangun subuh. Itu dah tegur dah. Bangun subuh. Bangun. Itu adalah contoh untuk kita sebagai orang awam. Kalau tak boleh juga Ustaz macam mana? Saya dah tegur Ustaz. Dia telinga kuali. Telinga kuali kan? Maksudnya dia tak makan saman lah orang kata kan. Udah dia tegur macam-macam pun tak ikut juga Ustaz. Paling lemah. Fa'illam yastati fabiqalbi. Wazalika ab'aful iman. Yang tukar dengan, ubahlah dengan hati. Hati ni macam mana Ustaz? Kena membenci. Bencilah. Aku tak suka betul dia waktu. Aku nak tegur dia tapi takut aku kena tengking balik. Ada dengan orang kita tegur, ada suka tengking kita pula kan. Malulah pula kita kan. Tak naklah gaduh kan. Tegur sikit je udah masam muka setahun. Ada macam tu. Orang kampung. Orang kampung saya tu ada belah-belah Afrika tu. Tak boleh tegur kan. Kita ingat nak ajak ke kuliah aje pun kan. Kita Mat ni malam ni ada kuliah Ustaz Muhammad tu. Mainlah sini. Kau ni kenapa? Aku ada kerja malam ni. Dah aku pula. Aku nak ajak aje. Setahun kemudian tak bertegur. Ada je contoh itu kita ngajak aje kan. Jadi itu adalah bentuk-bentuk kita punya cara kita mengubah maksiat ataupun kemungkaran yang berlaku dalam kehidupan kita seharian ya. Jadi kita sambung juga pada dalil-dalil kita dah bincang sebelum ni berkaitan dengan nazar tu ya. Jadi nazar ni paling contoh paling mudah apa? Nazar yang dibuat oleh Maryam binti Imran. Siapa ni Maryam binti Imran ni Ustaz? Cuba teka. Mak kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa alaihi salam ni, mak dia ni sangatlah menjaga apa? Menjaga pergaulan. Dia ni tak pernah dimunculkan diri dia dekat orang awam, dekat pasar-pasar. Dia duduk dekat mihrab tu. Istilah mihrab ni macam satu bilik kecil
memang dia duduk kat situ beribadat je. Ha, tak ada siapa kenal dia kecuali bapa saudara. Bapa saudara siapa namanya? Ha, Nabi Zakaria alaihi salam. Ha. Cuma yang peliknya Nabi Zakaria, kita baca ayat Quran kan. Ha, sekali dia jumpa je, sekali dia nak jumpa, nak tengok lah macam kita nak tengok anak saudara kita kan, anak kita sihat ke hidup kan. Pergi ke biliknya, masuk bilik tengok, eh ada makanan yang bukan musim dia. Ha, contoh ya, sekarang musim hujan, tiba-tiba ada musim ada durian dalam tu. Ha, sekarang musim panas, panas terik kan, tiba-tiba ada anggur dalam tu. Ha, wajadaha, saya tak ingat lah ya. Maksudnya setiap kali Nabi Zakaria jumpa Maryam ni, mesti ada buah kat situ. Ha. Jadi bila dia tanya mana datang buah ni kan? Ha. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya wali lah. Ha. Mak mak Nabi Isa ni memang wali, wali Allah. Eh. Ha. Jadi wali Allah ni bukan lelaki je. Ha. Jadi mesej kat sini apa? Mesej kat sini, wali Allah ni bukan sahaja lelaki, perempuan pun boleh jadi wali Allah. Ha. Ya. Ha. Maksud dia apa? Kadang-kadang tu dengan sebab ibadat dia, sebab patuh pada suaminya, patuh pada mak ayah dia, dia boleh jadi wali Allah. Perempuan ni senang je nak masuk syurga ya. Ha, senang je masuk syurga ya. Ha, cumanya apa? Cumanya kadang-kadang tu perempuan ni ada degil dia sikit ya. Ha, itu je. Ha, itu je. Ha, ya, dah cukup saja itu ya. Ha, okey. Okey. Jadi kita sambung pada jenis-jenis nazar ya. Saya sudah sentuh pun sebelum ni. Jadi kita sentuh sekali lagi ya, bagi kita ingat balik kan. Kita buat pengukuhan. Ha. 544 kan? Nah, okey. Sebab saya tak tulis tarikh kat sini. Okey, bismillah. Okey, jenis-jenis nazar ni ada tiga bahagian. Tiga bahagian. Nazar terbahagi kepada tiga bahagian. Satu, nazar al-lajaj, iaitu keras kepala. Ha, jadi berlaku disebabkan dia teremosi. Ha, kadang-kadang tu dia tercakar. Macam saya sebut, pernah sebut sentuh sebelum ni. Kadang-kadang tu kita melatah. Ha, melatah pun ada hati juga kan, dia jenis penyakit. Ha, saya pernah belajar dekat Dawa Syifa. Jadi melatah ni dia boleh diubati sebenarnya. Ha, sebab dia melibatkan kita punya tabiat. Ha, tabiat. Bukan buang tabiat. Ha, dia tabiat. Tabiat sekali macam terkejut je. Oh, apa tu? Ya? Ha, dah apa cakap ya. Ha, jadi tabiat ni sebenarnya boleh diubah. Memang ada ya kaedah perawatan untuk membuang tabiat-tabiat yang negatif, tabiat-tabiat yang buruk ni. Contohnya seperti melata, suka mencarut macam-macam ya. Saya pernah jumpa orang tua ya. Dia pantang tegur je mesti terkeluarlah haiwan-haiwan pelik daripada mulut dia. Dia keluar haiwan pelik daripada mulut dia ya. Ha, pandai ya haiwan apa kan. Jadi dia kena ubati. Sebab kadang-kadang tu takut dia jadi sumpahan. Sebab kadang-kadang ni kalam ataupun mulut ibu ni dia doa yang tajam eh, doa yang mustajab. Jadi hati-hatilah kalau kita ada penyakit melata ni. Takut terdoa yang bukan-bukan ke anak kita. Anak tu tak buat sikit je salahnya. Tapi tiba-tiba dia melata sampai habis semua binatang keluar daripada mulutnya. Ya? Ha, jadi contohnya, sekiranya aku bercakap dengan si fulan, maka atas nama Allah wajib ke atasku puasa sebulan. Ha, contoh macam yang saya pernah sebut sebelumnya. Aku kalau tersempak dia lepas ni, aku tak nak lagi masjid lah. Contoh macam tu ya, ada ya. Dia kata kalau aku jumpa dia lagi lepas ni, malih aku ke masjid lah lepas ni. Itu salah satu janji tau sebenarnya. Jadi cuma benda tu tak boleh dilaksanakan sebab dia mendatangkan dosa. Sebab kan kita semua Islam ni kena berkumpul di masjid. Tak pasal-pasal jumpa, tak nak punya tak nak jumpa kawan tu, dia tak nak datang ke masjid langsung, ke surau langsung. Semua tak nak bertembung. Jadi ini salah satu bentuk nazar yang negatif. Sepatutnya dia kena tinggalkan. Kena datanglah ke masjid bagi memecahkan nazar dia, nazar yang salah ni. Ya. Okey. Kemudian nazar al-mujazat ataupun al-mukafat, ganjaran, iaitu menggantungkan, mensyaratkan kewajipan sesuatu ibadat dengan tercapainya sesuatu kehendak. Orang yang bernazar tanpa sebarang dorongan, pertengkaran ataupun sifat lajaj, keras kepala ataupun sifat emosi itulah, emosional tu. Contohnya, kalau aku disembuhkan oleh Allah daripada penyakitku, maka atas nama Allah wajiblah aku menyedekahkan seekor
kambing. Contohnya seperti kita cakap lah, kalau anak aku dapat 10A SPM ni, nanti aku nak buat kenduri dekat surau ni madrasah, surau nasriah ni. Contoh macam itulah. Maksudnya kita menggantungkan hajat kita dengan ibadat. Faham tak? Maksudnya kita ada hajat besar, tapi hajat kita asyik tak tercapai je. Contohnya nak anak kita berjaya, nak sembuh dari penyakit, nak berjaya dalam bisnes, tak berjaya-jaya. Jadi kita gantungkan hajat kita itu dengan ibadat. Jadi bila hajat kita tercapai, contohnya keinginan kita tercapai, kita buatlah ibadat tu. Itu bahasa mudah dia lah. Ya? Itu bahasa mudah untuk nazar al-mujazzad ni. Maksudnya bila sampai je terlaksana, Allah kabulkan impian kita, cita-cita kita, kita buatlah ibadat tu. Cumanya sebaiknya bila ibadat tu dikata contohnya ditetapkan, dia kena tetapkan. Contohnya dia nak buat contohnya macam kalau aku sembuh daripada penyakit kecil manis ni, aku nak buat kenduri 3 hari 3 malam. Contohnya kalau oh, banyak duit ni ustaz, ikutlah kan. Nak buat semalam ke, nak buat 3 malam ke, 7 malam ke, ikutlah kemampuan masing-masing. Tapi sekali dah sebut, kena buat sama dengan apa yang kita sebut. Kalau tak boleh ustaz, bayarlah kafarah. Bayarlah denda ni. Nanti kita bincang. Denda ni bukan sama . Nazar dengan sumpah ni, denda dia punya kafarah dia sama . Kemudian nazar mutlak. Nazar mutlak iaitu mewajibkan diri kita melakukan sesuatu ibadat tanpa menggantungkannya dengan tercapainya sesuatu kehendak. Juga tanpa dorongan, pemusuhan ataupun kemarahan. Seperti seorang yang berkata, atas nama Allah wajiblah atas aku berpuasa pada hari Khamis. Maksudnya dia tak letak hajat apa-apa lah. Contohnya macam bulan depan aku nak puasa 3 hari. Dengan nama Allah aku nak puasa 3 hari. Itu tak ada apa lah. Jadi dia yang nazar ni, yang nazar mutlak ni dia boleh tangguhkan. Contohlah bulan depan tiba-tiba dia penuh kenduri. Tak boleh nak puasa kan. Kalau puasa nanti orang tu kecil hati pula kan. Kita macam-macam kan ya. Jadi tak puasa, tak apa. Janji dibuat walaupun ditangguhkan. Tapi kalau yang lajaj dengan al-mujazzad ni, dia tak boleh tangguh. Kalau tangguh, takut nanti kena bayar denda. Macam ni ustaz? Nanti kita bincang lebih lanjut . Kemudian nazar jenis kedua dan ketiga dinamakan nazar at-tabarru. At-tabarru. At-tabarru ni apa? Daripada perkataan bir. Bir, birru, tabarru. Maksudnya kebaikan. Kita berjanji pada Allah Subhanahu Wa Taala nak buat kebaikan ataupun nak buat ketaatan. dinamakan demikian kerana orang yang melakukan nazar itu mahu melakukan kebajikan dan mendekatkan. Takarrub tu maksudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan janjinya itulah, dengan ibadat yang dia janjikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum setiap nazar. Okey, jenis pertama iaitu nazar lajaj. Apabila kehendaknya dinazarkan itu berlaku, maka orang yang bernazar wajib melaksanakan apa yang telah diwajibkan ke atas dirinya, ataupun dia wajib mengeluarkan kafarah ataupun denda sumpahnya. Dia boleh memilih salah satu . Jadi kita ada option, kita boleh pilih nak bayar kafarah ataupun buat apanya nazarnya kita janjikan tu. Salah satu keduanya. Kerana jenis ini menyerupai nazar dari sudut kewajipannya, dan juga dia ada dua situ. Ada dua kewajipan di situ. Satu kewajipan dari sudut nazar, satu lagi kewajipan dari sudut sumpah. Ia adalah alat untuk menghalang daripada melakukan sesuatu perkara macam tadilah saya sebut. Kadang-kadang dia boleh jadi penghalang, boleh jadi juga pendorong. Contohnya macam tadilah. Kalau aku jumpa dia lepas ni, aku tak nak datang masjid tu lah. Dia menghalang. Nazar dia tu, dia menghalang dia pergi ke masjid. Tak boleh. Tak boleh . Yang itu benda yang boleh mendatangkan dosa. Jadi dia kena pecahkan nazar dia. Tak payahlah. Tak payah bayar kafarah. Tak apa. Cuma buat je. Tak payah buat. Tinggalkan. Jadi dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Muslim
1645 daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya kafaratun nazri kafaratul yamin. Kafaratun nazri kafaratul yamin. Maksud dia apa? Kafarah nazar adalah sama dengan kafarah sumpah yamin tu lah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata hadis ini ditafsirkan oleh jumhur ashab kami iaitu para ulama-ulama mazhab Syafi'i ke atas nazar al-lajaj. Nazar al-lajaj ni lah. Okey. Kita pergi pada jenis kedua. Jenis kedua iaitu nazar al-mujazah ataupun al-nazar al-mujazah. Dua-dua sama ya sebutannya sebab dia ta marbutah. Jadi apabila kehendaknya dinazarkan itu tercapai seperti Allah menyembuhkan penyakitnya ataupun sesuatu ataupun orang yang hilang telah dijumpai semula, maka orang yang bernazar itu wajib melaksanakan apa yang telah diwajibkan untuk dilaksanakan dan perkara lain tidak akan dapat menggantikannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum. Dan maksud dia dan tepatilah perjanjian Allah apabila kamu berjanji. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man nazara ayuti Allah falyuti'u. Man nazara ayuti Allah falyuti'u. Falyuti'u. Barang siapa yang menazar untuk mentaati Allah maka wajiblah dia. Hendaklah dia mentaatinya. Riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Boleh ya? Nah. Dia ada tempoh dia nanti kita bincang. Ada dia disebut dalam ni. Jadi ketiga iaitu nazar al-mutlaq yang juga bahagian kedua daripada nazar at-tabarru. Maksud nazar mutlaq ni dengan nazar al-mujazzah atau al-nazar al-mukaffat ni sama di bawah satu nazar iaitu al-nazar at-tabarru. Itu nazar untuk buat kebaikan dan ketaatan. Jadi hukumnya ialah orang yang bernazar wajib melaksanakan apa yang diwajibkan ke atas dirinya secara mutlak. Kena tetap ya. Memang tetap kena buat. Kerana nazar ini tiada pergantungan syarat dengan perkara yang lain. Dalilnya ialah umum dalil-dalil yang telah disebutkan sebelum ini yang saya dah sebut tadi dah. Man nazara ayuti Allah falyutihu. Wa aufu bi ahdillahi iza ahadtum kafaratun nazri kafaratul yamin. Itulah dalil yang disebut ni. Namun dia berhak melewatkan pelaksanaan janji nazarnya. Ini yang kita akan bincang ni. Tempoh masa tu. Namun dia berhak melewatkan pelaksanaan janji nazarnya selagi mana dia belum sampai ke suatu tempoh yang diyakininya yang dia tidak lagi mampu menunaikan nazar janji nazarnya. Dia juga tidak berhak menukar nazar ini dengan kafarah, sumpah. Kerana makna sumpah tidak wujud dalam nazar jenis ini. Jadi tak sama ya. Yang nazar al-mutlaq tu dengan nazar al-nazar al-lajah tu tak sama. Jadi apa maksudnya ustaz ni? Melewatkan pelaksanaan ni maksudnya dalam keadaan dia belum lagi mampu. Contohnya dia nak buat kenduri inilah. Buat kenduri 3 hari tu kata tak cukup duit lah kan. Nak puasa 3 hari tapi tak sihat. Tak apa. Boleh tangguhkan dulu. Yang penting kena buat. Kena buat. Kalau mati macam mana ustaz? Nanti kita bincang. Ada dalam ni disebut. Okay. Kita berhenti 8:30 eh. 8 insya Allah 8:20 kan. Insya Allah 8:20. Biar ni masuk ni. 8:30 kita berhenti lah. Insya Allah. Okay, syarat nazar ni apa? Nazar mempunyai syarat dari sudut ia adalah nazar tanpa melihat dari sudut jenisnya yang tiga itu. Maksudnya ketiga-tiga yang tadi, lajaj, al-mukafat, al-mujazat dengan nazar atau al-mutlak tu, tiga-tiga tu di bawah tajuk nazar. Secara ringkasnya syarat-syarat itu adalah seperti berikut. Satu, orang yang bernazar. Orang yang bernazar ni, kita manusia tu. Manusia yang bernazar tu disyaratkan tiga perkara lah.
Pertama sekali dia kena Islam. Tidak sah nazar bagi orang kafir kerana orang kafir tidak ada kelayakan untuk melakukan ibadat. Ini kerana ibadatnya tetap tidak sah selagi mana dia kafir. Kan saya pernah sebut sebelum ni kan? Jadi syahadah tu yang mengucap tu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu sebenarnya kan kantung kita punya pahala dosa kita. Jadi contohnya bila kafir, orang bukan Islam, dia tak masuk Islam lagi, dia tak ada kantung. Jadi semua kebaikan dia, kejahatan dia Allah akan balas serta-merta dekat dunia, ya. Walaupun dia bagi sedekah masjid seketul. Adalah kot jutawan yang saya pernah sebut dengan dia menggotong tu tiba datang ke kampung pendiat ni, ni gantilah surau ni. Surau ni kecil benar dia. Saya nak buat masjid atas surau ni. Dia buat seketul masjid atas ni. Walaupun dia buat masjid, tapi kebaikannya tu hanyalah terhad di dunia sahaja. Jadi Allah akan, tak apalah, Allah mungkin akan kembang majukan bisnes dia, ya. Sebab dia buat masjid ni kan. Tapi kebaikannya hanyalah dekat dunia saja. Melainkan dia masuk Islam, Abdullah bin Gotong. Tiba-tiba nama dia kan. InsyaAllah kan. Nak azan dulu ke? Terus. Terus lah. Okey. Okey, yang kedua taklif. Taklif ni apa ustaz? Taklif ni maksudnya mukallaf. Taklif ni maksud dia dipertanggungjawabkan. Dia ada tanggungjawab tu. Taklif ni kalau bahasa mudah kita mukallaf lah. Tidak sah nazar kanak-kanak dan orang gila. Majnun. Majnun ni orang gila . Majnun ni maksudnya orang gila. Kerana kedua-duanya tiada kelayakan melakukan kewajipan. Sekiranya kedua-duanya mewajibkan diri mereka melakukan ibadat, ia tetap tidak akan menjadi wajib. Kerana apa? Kerana mereka ni tiada kelayakan untuk melakukannya disebabkan tiada takrir dan sudah syarat. Maksudnya apa? Tiada kelayakan di sini, diorang ni tak waras lah. Diorang ni tak boleh fikir. Kita yang kena jaga makan minum mereka. Kita yang jaga basuh berak mereka. Ya, tak boleh budak-budak. Tiba-tiba kita kata ke anak kita yang baru 7 tahun kan. Kamu buat nazar sikit. Kamu kalau ni, doakan bapak kamu ni jadi kaya. Pasal budak tu pun nazar. Tak sah. Sebab dia tak menanggung dosa pahala lagi. Jadi taklif ni, mukallaf ni, maksudnya dia sudah menanggung dosa pahala. Apa jua perbuatannya, tindakannya, perasaannya, semuanya ada dosa pahala. Jadi kadang-kadang yang orang gila ni, majnun ni, tak ada dosa dan pahala. Ustaz, betul ke orang gila masuk syurga? Wallahualam. saya bukan Tuhan. Ustaz, saya pernah dengar orang kata orang gila ni masuk syurga. Wallahualam, aku pun tak tahu. Aku bukan Tuhan. Tapi yang pastinya adalah mereka ini tidak akan dihisap. Mereka ini tidak akan dihisap. Itunya untungnya orang yang gila. Untuk orang gila ni, mereka ni tidak akan dihisap. Azab kubur macam mana ustaz? Wallahualam, aku mana tahu. Mana nak ceknya kan? Tiba-tiba cek. Cuba cek untuk orang gila dan kubur. Ada azab kubur ke? Wallahualam, nak tahu kan? Tapi yang pasti mereka ni tidak dihisap. Sebab mereka ni habis-habis pun mungkin lah. Ustaz, kalau contohnya dia gila umur 20 tahun. Sebelum tu dia tak gila, dia okey je ustaz. Yang sebelum tu, daripada umur dia balik, dia start balik tu sampai dia gila. Contoh dia gila umur sampai 19. 19 tu dia waras lagi. Dia boleh fikir, belajar okey. Masuk 20 tu jadi tak betul. Jadi dia dihisap daripada balik dia tu sampai umur 19 tahun tu saja. Itu je dihisap. Allah hisap. Yang lain tu sampai dia mati tu dia takkan dihisap. Dekat kampung saya ada ya. Dekat kampung Gajah ada kembar. Kembar. Ni pasal lah kalau pergi kampung Gajah yang dia tahan kereta, dia ketuk tingkap kereta tu. Itu majnun tu. Sebab dia kutip sampah. Tak tahu dia buat apa sampah. Dia kembar tu, ada kembar dia. Dah umur dah 70 dah umur dia kot. Itu saya dapat maklumat daripada orang kampung saya, orang tua. Memang dia kecil macam tu. Itu alhamdulillah mungkin Allah tidak akan menghisapnya. Walaupun mungkin dia dibenci. Sebahagian orang gila ni
orang kata, orang kampung kata lah, dia ni orang gila menyusahkan orang je kan. Tapi mungkin lah, mungkin disebabkan, mungkin dia gila dekat dunia. Macam saya sebut ya, macam mana sebut kan, dia mungkin buta di dunia, tapi dekat akhirat nanti dia celik ya. Sama juga dengan orang gila, dia mungkin gila dekat dunia, tapi nanti dia akan waras dekat akhirat nanti. Mana nak tahu kan, jadi jangan menghukum orang ya, jangan menghukum orang, mungkin kita yang lebih teruk daripada dia ya. Yang ketiga, suka sukarela. Tak sah orang nazar yang dipaksa. Sama juga anak kita, jangan paksa anak kita pun nazar. Tak pasal-pasal pula kan. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'a an ummati khata'u wa nisyanu wa mastukrihu alaihi." Maksudnya apa? Tidak dihitung, tidak dipertanggungjawabkan daripada umatku kesilapan, kelupaan dan apa yang dipaksakan ke atasnya. Kesilapan ni maksudnya benda yang tak sengaja lah maksudnya. Kalau sengaja tu bukan silap lah, itu dosa lah maksudnya. Kesilapan ni maksudnya tidak sengaja. Contohnya tak sengaja kita melewatkan solat. Mungkin sibuk eh, macam kami lah cikgu kan. Cikgu ni ngadap budak lah, ngadap itulah, ngadap laptop lah, kan? Solat lewat ya. Kadang-kadang tu mungkin mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa cikgu-cikgu kita ya, cikgu-cikgu ni. Nak azan lagi ke? Kelupaan, nisyan, contohnya duk sibuk sangat terlupa nak solat. Tapi saya rasa tak, susah lah kot. Sekarang ni dah ada telefon, azan dengar apa semua kan. Takkan nak lupa pula kan. Yang selalu orang buat apa? Buat-buat lupa. Itu biasa saya tengok kata. Kita dah tegur lah. Weh, ni. Weh, solat weh. Weh, lambat lah ni. Jap. Weh, lagi 9 minit lagi. Oh, ya Allah, aku lupa. Itu tak ada. Itu saja buat lupa. Dan apa yang dipaksakan ke atasnya. Wa mastukrihu alaihi. Yang ini ya. Tak boleh paksa ya. La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Ayat Quran ni kan, kita baca la ikraha fiddin qad tabayyana rushdu minal ghay. Maksudnya tiada paksaan dalam beragama. Maksudnya apa ustaz? Memanglah tak ada paksaan. Walaupun agama kita tak boleh memaksa orang lain, tapi dalam keadaan tertentu kita boleh gunakan paksaan. Contohnya apa? Contohnya seperti bila keadaan ada ahli keluarga kita yang tak nak solat, kena paksa juga. Sebab bila benda melibatkan wajib macam solat, zakat, memang kena paksa. Bukti dia apa ustaz? Bukti dia zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada orang golongan tak nak bayar zakat. Sebab dia kata, oh zakat ni zaman Nabi je. Zakat ni zaman Nabi. Ni dah Nabi dah wafat, tak ada zakat ni. Apa lagi? Sayyidina Abu Bakar istihabrah lah. Tu perang Riddah tu. Kan? Sahabat-sahabat Nabi melawan golongan yang murtad disebabkan tak nak bayar zakat. Itu apa? Maksudnya apa? Paksa. Kena paksa mereka ni. Sama juga dalam kondisi tertentu. Jadi agama ni memang tak ada paksaan dalam agama. Tapi dalam keadaan tertentu, melibatkan hukum, memang kena paksa. Mudah kan? InsyaAllah boleh faham kot. Jadi hadis ni bermaksud diangkat daripada mereka ni hukum dan natijah daripada perkara tersebut. Kemudian perkara yang dinazarkan, yang kedua, perkara yang hal yang dinazarkan, benda yang kita nak nazar tu apa? Perkara yang dinazarkan hendaklah memenuhi dua syarat berikut. Ya, satu, hendaklah sesuatu yang dinazarkan itu berupa ibadat, ketaatan kepada Allah yang boleh mendatangkan pahala. Bahasa mudah itulah, yang boleh buat pahala. Maka tidak boleh bernazar terhadap perkara yang harus, seperti iaitu perkara-perkara yang tidak menghasilkan, yang tidak mendatangkan dosa ataupun pahala apabila dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Kalau seseorang bernazar untuk melakukan perbuatan yang harus ataupun bernazar meninggalkannya seperti makan dan tidur, minum, maka dia tidak wajib melaksanakan atau meninggalkannya dan tidak dikenakan apa-apa ke atasnya. Maksud dia apa ustaz? Contohnya macam, aku kalau sembuh ni, aku tak nak makan. Matilah ya. Sebab makosid syariah kita salah satunya adalah menjaga nyawa. Tak boleh lah kan. Kena jaga nyawa, kena makan lah makcik-makcik kan. Tak boleh.
saya nak sembuh, saya tak nak makan. Makcik, nak makan. Dia kena makan. Ada jenis macam tu. Dia ada juga yang jenis tak nak pergi masjid. Aku tak nak pergi masjid. Aku nak solat kat rumah. Kena paksa sikit, ikat dia. Pergi masjid. Kena ikat. Apa ni ustaz, saya kena ikat, saya kena masjid. Yelah, dah kamu dah 10 tahun nak ke masjid. Pergilah kan. Susah sangat kan, ikat dia. Apa bukti dia ustaz? Nabi SAW pernah sebut dalam sebuah hadis. Nabi pernah ancam bakar. Nabi pernah ancam membakar sesiapa yang tak datang ke masjid. Adakah hadis ni ustaz? Cuba cari. Ada. Bahasa mudah dia adalah sesiapa yang mendengar azan, ni zaman Nabi lah. Zaman Nabi, siapa yang mendengar azan tak datang ke masjid Nabi untuk berjemaah, aku akan bawa ni unggun api ni nak pergi bakar rumah dia. Itu maksud dia apa ustaz? Maksudnya kena paksa. Sebab waktu tu kewajipan supaya menjaga kekuatan umat Islam. Kekuatan umat Islam ni pada solat berjemaah. Berjemaah. Kalau solat masing-masing dekat rumah, apa jadi pada masjid semua? Kan? Macam ni lah. Solat pun satu saf je. Kesian lah. Muka yang sama je. Jadi yang saya puji saya puji jemaah tablik ni. Sebab saya pun pernah join tablik kejap. Tapi lepas tu ayah saya kata, tak payahlah kamu tu keluar 40 hari. Jaga mak lagi bagus. Waktu tu saya semangat nak pergi 40 hari. Yang pergi merantau lah, pergi ke Johor, pergi Perlis kan. Tapi ayah bising kata, ni mak kamu ni tak sihat, jaga mak lagi bagus. Lagi banyak pahala kamu. Memang betul kan, kita wajib menjaga mak kita daripada keluar tu macam ni. Jadi, cuma yang bagusnya jemaah tablik ni datang rumah, biasa tak? Dia datang rumah, ketua, assalamualaikum, kami jemaah ni nak ngajak lah, ada majlis. Dia majlis macam ni, sebab dia bercerita kan, dia cerita kepentingan solat berjemaah, kepentingan belajar apa semua kan. Itu sisi positif jemaah tablik yang betul, yang patutnya kita contohi. Kemudian, panjang pula cerita ni. Okey, dalilnya adalah hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhtubu iza huwa bi rajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu abu isra'il nazra an yakuma wala yaq'uda wala yastazilla wala yatakallama wa yasuma faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam murhu falyatakallam walyastazillu walyaqud walyutimma sawmahu au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Panjang hadis ni cerita tentang keadaan, situasi keadaan ketika Nabi, zaman Nabi, waktu Nabi sedang berkhutbah, tiba-tiba ada baginda melihat seorang berdiri. Dia berdiri, dia tak nak duduk. Dah kenapa dia ni kan? Waktu dia solat Jumaat ni. Yelah, tengah berkhutbah kan. Mungkin solat Jumaat kot. Jadi baginda bertanya tentang lelaki tu. Ni kenapa lelaki tak nak duduk ni? Jadi sahabat pun menjawab, dialah Abu Israel yang bernazar untuk berdiri dan tak mau duduk. Tak mau berteduh, tak nak bercakap dan terus berpuasa. Yang salah ni apa? Yang salah ni tengok. Tengok Nabi tegur apa. Nabi bersabda, suruhlah. Ni perintah kan, perintah ni maksudnya suruhlah dia duduk. Suruh duduk, cakap, berteduh, sempurnakan puasa dia. Maksud dia apa? Yang salah tu apa? Yang salahnya dia tak nak duduk. Dia tak nak duduk macam mana dia berak, tak tahu ni. Bayangkan dia berak macam mana? Takkan berak berdiri. Contoh, dia tak nak duduk, tak nak berteduh, dah duduk panas ya, dia duduk panas ya. Apa gelap kulit. Tak nak bercakap dan terus berpuasa. Yang salahnya tu. Tapi puasa dia okey. Nabi kata, puasa tu tak apa. Teruskan puasa dia. Tapi yang tu duduklah, cakap, makan. Duduk elok-elok. Jangan buat benda yang tak buang tabiat. Buang tabiat lah. Ini buang tabiat namanya. Jadi baginda memerintahkan Abu Israel menyempurnakan puasanya kerana puasa termasuk ibadat.
hanya ibadat itu termasuk ibadat khusus. Ibadat khusus yang tu yang tak mau duduk, tak mau bercakap apa semua ni kan, itu ibadat memang ibadat umum tapi dia boleh menjejaskan kesihatan dia. Kesihatan ni benda yang kita wajib jaga. Kalau benda ni boleh menjejaskan kesihatan kita, itu sebenarnya melawan perintah Allah Subhanahu. Kita mencederakan amanah Allah pada kita, ya. Kemudian dia wajib melaksanakan apabila ia telah menazam mahu melakukannya. Begitu juga tidak diperkirakan nazar pada perkara yang haram seperti membunuh dan berzina. Tak boleh, ya. Benda bahasa mudahlah. Bahasa mudahnya adalah benda yang melibatkan maksiat. Maksiat boleh mendatangkan bahaya, boleh mendatangkan ancaman, boleh mendatangkan mudarat. Tak boleh. Tak boleh dinazarkan, ya. Begitu juga pada perkara yang makruh seperti menazar untuk meninggalkan sunat rawatib contohnya. Ini kerana melakukan yang haram ataupun makruh bukanlah termasuk dalam usaha mahu mendapatkan keredaan ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalil dia apa? Dalil dia ada Nabi SAW bersabda, La nazra fi maksiatillah. Tiada nazar, tak wajib nazar. Tiada nazar, tak ada nazar langsung untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit ya. Juga disebutkan hadis Nabi SAW dalam riwayat Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Waman nazra ayya'siyahu fala yu'si. Dia lawan dengan hadis yang kita baca tadi. Tengok ni. Hadis dekat 545 tu, tengok hadis dekat 545 tu dia kata, man nazara ayyuti'allaha falyuti'hu. Siapa yang menazar untuk mentaati Allah, maka hendaklah dia buat. Dia wajib buat bila mentaati Allah. Tapi dia punya lawan dia apa? Lawan dia tu. Wa man nazara ayya'siyahu fala yu'si. Barang siapa yang menazar untuk buat maksiat, buat muka, buat naya ke orang, buat benda yang boleh mendatangkan bahaya, ancaman, maka jangan dia buat maksiat tu. Jangan, tak perlu, tak wajib pun dia buat. La nazra illa fi ma baturiya bihi wajhullah. Tak ada nazar melainkan pada untuk mencari wajah Allah ni, maksudnya keredaan Allah lah. Wajhullah ni maksudnya keredaan Allah. Dan akhir sekali, boleh? Sikit lagi. Perkara ni nazarkan bukanlah termasuk perkara yang sememangnya telah diwajibkan secara fardu ain. Contohnya apa? Contohnya seperti menazar menunaikan solat zuhur. Ni, aku kalau sihat ni aku nak solat 5 waktu sehari sehat. Memanglah itu dah wajib, ya. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu memang dah wajib. Kau ni pehat, tiba buang terbiat, memang dah wajib. Memang dah wajib. Apa nak menazarnya tu. Ataupun mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat hartanya. Maka nazar ini adalah batal. Tak sah, eh. Kerana ia tiada kesan. Dia tak ada pentambah. Bahasa mudahnya nazar ni, kita nak tambah kita punya pahala lah. Bahasa mudah ni, ya. Nak tambah kita punya ketaatan kita. Kan biasanya kita kadang tu kita kedekut, ya. Kita kedekut. Tapi disebabkan Allah uji kita sikit. Bagi kita hapus kikis kedekut ni. Contoh bagi ujian penyakit, bagi ujian anak sakit, bagi ujian tiba-tiba datang bencana rosak harta kita. Jadi Allah uji kita tu supaya ingat balik engkau tu ada tanggungjawab. Jadi untuk mengangkat bala, untuk mengangkat musibah, mendatangkan kesenangan, memudahkan urusan, kita gantungkan hajat kita dengan ibadat. Inilah nazar ni. Itu maksud dia. Maksudnya kalau kita nak mengangkat bala, nak menyiap kesihatan, nak kekayaan, mengangkat bala, nak kemudahan, kita gantungkan dengan ibadat. Ini maksudnya. Maksudnya nilai tambah. Dividen lah. Kan kita simpan duit kan kita nak dividen, kan? Betul tak? Mesti pergi ke kaunter.
Ini tahun ni dividen berapa kan? KWSP, ASB, kita semua nak tengok dividen kan? Dividen tahun lepas 5.5 kan? Dividen ASB kan? Kira macam bolehlah kan? Itulah maksudnya. Macam sama juga dengan ibadat kita. Ibadat kita ni kita kena buat dividen juga ya. Dividen kita apa? Inilah nazar ni. Nazar ni salah satu bentuk dividen dalam ibadat ibadat kita. Ya? Okey, juga termasuk dalam ni kefaduan fardu kifayah eh, tak boleh. Tak termasuk dalam pengertian kewajiban fardu ain. Fardu kifayah boleh eh. Tengok dulu. Contoh dia seperti dia menazar untuk menunaikan solat jenazah ataupun belajar ilmu memang diwajibkan orang Islam untuk untuk menguasainya seperti ilmu perubatan dan perindustrian. Contoh ya. Contohnya macam ini kalau aku sembuh ada penyakit ni aku nak nak solat jenazah lah sebulan dekat dekat kan tu maksudnya maksudnya setiap kali setiap kali ada kematian dia solat jenazah bukannya sebulan dia solat jenazah mati kawan tu ya maksudnya setiap kali ada kematian diwajibkan ya sebenarnya kematian fardu kifayah untuk wakil lah maksud wakil kampung ni solat jenazah tapi disebabkan dia bernazar ni dia kata, saya buat pengumuman. Selepas ni mana ada kematian, tolong bagi tahu saya cepat-cepat. dah kena, kau ni kenapa kan? Yalah, aku dah menazar ni. Hajat aku dah tercapai. Hajat aku dah tercapai, aku kena solat jenazah sebulan. Mana-mana kematian, aku wajib pergi. Kena solat jenazah tu. Tu maksud dia. Ya? Bukannya dia 24 jam solat jenazah. Tumpuh kawan tu. Itu maksud dia. Okey, ini disebabkan nazar tadi telah mengubah ya daripada status fardu kifayah wakil je sebenarnya. Wakil kampung ni kena pergi tapi disebabkan di nazar tu dia tukar kifayah kepada fardu ain ke atas dia untuk buat wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa ibu dan ayah kami, ahli keluarga kami, datuk nenek kami, kawan-kawan kami, ahli kahiyah kami, ahli keluarga kami, kawan kerabat kami ya Allah. Ya Allah, satukanlah hati-hati kami dalam agamamu ya Allah. Lembutkanlah hati kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Matikanlah kami semua dalam keadaan beriman kepadamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika masir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكون الله منا ومنكم الحمد لله terima kasih semua mohon maaf atas salah dan kekurangan saya sepanjang kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.